Semua pada kesempatan kali ini, tepatnya hari ini tanggal 17 April tahun 2020, kita masuki kelima dalam Sapa DRB. Dan kali ini adik-adik semua, perkenalkan dulu nama Muhammad Yahnawi atau sering dipanggil Mr. J ini. Kakak berasal dari Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini, adik-adik tidak sendirian. Saat ini sedang ada 29 partisipan di dalam room ini. Jadi, pastikan adik-adik semua, kali ini kita akan bertemu dengan guru hebat dari Sumatera Barat, ya, yaitu Bapak Rahmat SPDI MPD. Dan spesies beliau ini adalah sesuai dengan SPDI-nya adalah Sarjana Pendidikan Islam. Jadi kali ini tepat sekali kalau kita sesuai dengan harinya, yaitu hari Jumat, tentang kita akan belajar bagaimana salat Jumat. Nah, perlu diketahui juga Pak Rahmat Habibullah ini adalah duta rumah belajar dari Sumatera Barat. Dan saya ingin juga belajar, artinya mungkin tanya bagaimana salat Jumat pada demi COVID-19 ini, ya. Dan tentunya adik-adik semua, pada kesempatan ini nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa chat di room ini, bagian chat, ya, silakan nanti bagian chat. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan boleh juga nanti ada mengajukan kayak tangan yang ada di partisipan. Nah, perlu Anda ketahui juga, satu jam setengah ini nanti ada kuis, namanya kuis Ki Hajar Sapa DRB. Nah, nanti Kak Rahmat ini juga akan jelas bagaimana kuis Sapa DRB ini akan kita dapatkan. Nanti lebih jelasnya mungkin Kak Rahmat bisa jelaskan, ya, bagaimana kuis yang kita dapatkan seperti biasa. Ya. Biasanya kita akan ada 3 soal di satu sesi ini, di sesi Kak Rahmat ini. Nanti satu soal bagi adik yang bisa menjawab itu mendapatkan pulsa 25.000 dari Pusdatin, pusat data data dan komunikasi, ya, informasi dari Kemdikbud, ya, dari Pusdatin Kemdikbud. Nah, adik-adik semuanya harus fokus, ya, harus fokus dengarkan penjelasan dari Kak Rahmat. Nanti adik-adik punya kesempatan untuk mendapatkan kuis Ki Hajar Sapa DRB ini. Baik. Saya juga nggak sabar juga belajar dengan Kak Habibullah. Kita akan belajar tentang tema, tentang salat Jumat. Nanti akan jelaskan, ya, Kak, ya, ini untuk kelas berapa, tema ini apa. Ya, ini akan dijelaskan oleh Kak Rahmat. Oke, kemudian terima kasih Pak Made sudah menemani kita di ini. Mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa, hari ini kita sudah bertambah lagi partisipan kita, jumlahnya 33 hari ini. Oke, baik. Silakan Kak Rahmat untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Ya, terima kasih Kak Jarnawi atau Mr. J dan Kak Made. Baik, ada pantun ini buat adik-adik seluruh Nusantara dulu. Indah menawan Provinsi Bengkulu. Cakep Kak Jarnawi. Indah menawan Provinsi Bengkulu, semerbak harum bunga rafflesia. Jawablah salam dari kami guru-gurumu yang merindu. Salam untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala habibillah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita sudah dipertemukan oleh Allah di dalam program yang kita cintai ini, program Sapa DRB. Dan mudah-mudahan dengan program ini akan menambah iman dan pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam buat baginda kita, yakninya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah dan teladan bagi dan kehidupan ini. Mari kita selalu memperbanyak salawat kepada beliau, adik-adik kakak, sahabat rumah belajar semuanya, karena beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul kita yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita atau memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita di yaumil akhir nantinya. Ayo adik-adik semuanya di depan laptopnya yang mendengar kakak semuanya, kakak di sini, kita selawat sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan salawat kita disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita, baginda kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama yang kakak hormati, host kita, kakak Made dari Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu mendampingi kita. Dan yang kakak hormati juga kakak Jarnawi atau Mr. J yang mendampingi kita selaku moderator pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang kakak banggakan, sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Kakak absen dulu, bagaimana kabarnya? Ini absen dulu, sebutkan sekolahnya dan provinsinya dulu ini. Ayo adik-adik kakak, adik-adik sahabat semuanya. Ayo sahabat, bisa di absen dulu nih Kak Made, adik-adik kita ini. Dari provinsi mana ini? Boleh Pak, ini mau di absennya gimana? Iya, sebutkan aja nama sekolah dan provinsinya. Nah, kita mau tengok dulu dari ini. Provinsi mana. Bisa ditampilkan chat anak-anak kita ini, Kak, adik-adik kita ini, Kak Made? Kalau dari Bapak bisa, Pak, di bagian ini diaktifkan aja chat. Oh, diaktifkan chat. Dibuka ada tombol chat ya. Iya. Ada dari Kuala Lumpur juga belajar ini ya. Dari Kalimantan Selatan, ada SMP Laut Pasang, cukup jauh-jauh. Tengah. Dari Aceh. Kalimantan Selatan. Ada Fahri Ansah dari Kalimantan. Dari Kalimantan ini. Assalamualaikum anak adik sahabat dari Kalimantan. Wah, dari Kuala Lumpur lagi. Ada Anissa dari Kuala Lumpur, Malaysia. Mudah-mudahan selalu Allah lindungi sahabat semuanya dimanapun berada. Dan Allah angkat semua virus-virus corona dari muka bumi. Apalagi mudah-mudahan kita akan memasuki bulan Ramadan ya Kak Janem ya. Ya. Cukup ya. Banyak partisipan kita, sahabat kita yang bergabung pada kali ini. Tidak hanya dari Indonesia, dari Singapura, dari Kuala Lumpur pun ada. Ini masih ada Yusuf dari Kuala Lumpur. Salam dari Rindu, dari Indonesia buat sahabat-sahabat semuanya. Baik, sahabat semuanya, sebelum kita bahas tentang materi kita pada hari ini, ketentuan dan pelaksanaan salat Jumat, dan juga bagaimana pula kita salat Jumat ini nantinya di masa pandemi ini, nah, ini akan kita bahas juga ini nanti. Kemudian juga ingat nanti selama pembelajaran ini ada 3 kuis yang akan kakak sampaikan kepada sahabat semuanya. Nanti konsentrasi karena ada hadiah-hadiah menarik yang akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan untuk kita dari Pusdatin. Tentu untuk menambah kekuatan tentunya khususnya HP kita dengan paket-paket dan pulsanya insya Allah.
Kemudian fokus ya, kakak mau juga tengok dulu ini. Ini kakak mau uji konsentrasinya dulu. Ada tengok semuanya di sini. Adik-adik semuanya, sahabat semuanya. Ini kalau Kak Jarnawi ini tahu kali ini apa. Kemarin pelajaran kita di materi IPA ya Kak Jarnawi ya. Tentang sistem ya, sastra surya. Betul Kak Jarnawi? Iya, materi ya, IPA kemarin. Bagi ada sahabat-sahabat semuanya yang ikut sama pelajaran Kak Jarnawi minggu kemarin, paham. Perhatikan buminya. Sekarang mulai memperhatikan. Bulat ya. Perhatikan. Bumi bulat dan berputar-putar hari ini. Sekarang pertanyaan kakak semuanya. Uji konsentrasi. 1 ditambah 80 sama dengan. Ayo. Perhatikan. Kolom chat ya. Ayo dijawab di kolom chat semuanya. 81. Kakak mau dengar. Ya, 81. 81. Serli, ya mbak. Aduh. 81. 81. Masih Anissa Syifa 81. Waduh, sayang sekali Kak Jernawi. Belum ada satupun yang benar jawabannya. Ada 180. Ada 180. Ada 90. Ada 80. 180. Kak Jarnawi juga boleh. Apalagi bisa menghubungkan antara dua kejadian ini. Ada 360. Baik. Jawaban ditutup. Nampaknya di kuis ini, di uji konsentrasi ini belum ada yang betul. Belum ada yang betul. Dia cuma satu angka. Satu angka clue-nya. Dan jawabannya hanya 1, 0 sampai 9. Ya jawabannya. Belum ada yang betul. Baik. Cukup ya, belum ada yang mungkin pusing semuanya ya. Kakak kan tadi suruh perhatikan, bumi bulat, yang bulat-bulat dihitung berapa buah bulatnya. Yang bulatnya berapa? Angkanya. Iya, masih 2, salah. Yang bulatnya kan 3. Aduh, Serli yang betul, baru Serli. Ya. Jadi memang itu kuis intermezzo kita Kak Jarnawi biar melek dan udah melatih tangannya karena ada kuis-kuis menarik nanti yang akan kita berikan nanti yang akan kita sampaikan dan itu berhadiah. Baik, sahabat semuanya seluruh Nusantara dimanapun berada, hari ini pelajaran kita pelajaran materi kelas 7 di semester 2 ini tentang ketentuan dan pelaksanaan sholat Jumat. Apalagi khusus kakak bahas sekarang ini, memang ini materi kita di semester 2 dan di akhir-akhir semester ini. Dan juga berkaitan dengan bagaimana ketentuan sholat Jumat di masa pandemi ini. Nah, ini perlu kita bahas. Sahabat semuanya, karena ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, yaitu kita akan menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang sholat Jumat, memahami tata cara sholat Jumat. Sahabat semuanya, dimanapun berada, sahabat rumah belajar, hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini. Sehingga hari Jumat ini dikenal dengan nama Sayyidul Ayyam. Artinya tuannya atau penghulunya atau hari yang utama dan paling utama dari 7 hari itu. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan dan salah satunya bagi kita umat muslim disyariatkannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, bagaimana ketentuan-ketentuan sholat Jumat dan bagaimana pula pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi ini akan kita bahas
pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, ini yang akan kita pelajari, mudah-mudahan tercapai pelajaran kita pada hari ini tentang pengertian sholat Jumat, hukum dalil, hukum dan dalil, syarat-syarat sah sholat Jumat, syarat wajibnya, cara mengerjakan, kemudian amalan-amalan sunnah, kemudian halangan-halangan sholat Jumat, dan sholat Jumat di masa pandemi COVID-19. Dan terakhir akan kita membahas nantinya di slide 9-nya itu hikmah-hikmah dari melaksanakan sholat Jumat. Namun sebelum kita belajar, kakak mau dulu kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca Al-Quran. Jadi kakak Jarnawi mohon diminta adik-adik kita ngaji dulu sebelum materi ini. Kita ngaji dulu sebelum materi. Jadi kakak mau minta partisipasi sahabat semuanya. Salah satu nunjuk, kakak minta agak dua orang, satu laki-laki, satu perempuan untuk kita ngaji dulu. Dan kita memang sebenarnya kakak juga sangat merindukan suara-suara dari sahabat semuanya ini untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, Kak Janami, ada yang berpartisipasi untuk membaca? Saya bisa, ya, Alfia. Silakan hidupkan apanya, Kak Janami? Kak Bane, mute-nya, mic-nya. Pak Made bisa. Alfia, sebutkan nama, sekolah dari mana, dan dari provinsi mana. Ya, kita dengar sama-sama. Alfia Arla ini ya? Ya, Alfia, iya. Oke, sudah. Ya, silakan. Ayo, silakan dia, silakan sahabat. Sudah dihidupkan mic-nya. Silakan. Pakai hand raise. Sepertinya tidak ada suaranya dari Alivia, ini sudah dibuka padahal. Oh, gitu. Masih mungkin ada agak satu orang aja sebelum materi kita mulai, kita ngaji dulu. Ini ada si siapa ini? Muhammad semuanya? Buka yang pakai rice. Oh, udah ditutup. ayo sahabat. Baik, silakan kalau di chat juga bisa. Kemudian ya, boleh diangkat tangannya. Ya, juga boleh. Ya, angkat tangannya boleh. Ayo sahabat semuanya. Ayo, jangan malu. Kita mengaji ini bersama-sama. Hand-nya sudah ya, lagi. Enggak bagus. Enggak apa-apa. Kita yang penting kita dengar, enggak apa-apa. Nanti juga bagus sendiri, insya Allah. Kalau kita sering latih, sering ngaji, insya Allah. Allah berikan kemerduan untuk suara kita. Ya. Ini apa, dibuka Pak? Aja Latifah atau gimana, Pak? Latifah, buka, ayo. Agak satu orang atau dua orang paling banyak. Ya, silakan, Nak. Waalaikumsalam, Latifah. Ya, silakan Latifah dari mana? Dari SMP mana dan provinsi mana? Saya dari SMP 8 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. SMP 8 Semarang, Jawa Tengah. Ya, silakan Nanda. Nanda, ngajinya kita dengar sama-sama, kita simakkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salawati min yaumil jum'ati fa'us'au ila dzikrallah. Fas'au, Nanda ya, fas'au. Oh ya, fas'au ila dzikrallahi wadharul bayi' Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masyaallah.
Lanjut. Fa'idha udiyatus salawatu fa'untashiru fil Fantasiru. Nah, ini memang buka ini fantasiru. Ya, memang ada beberapa harakat yang meragukan. Saya silakan fantasiru. Fantashiru fil ardi wa ubtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masya Allah, latifah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kakak sahab, oh, kalau minggu kemarin kakak masih dengar suara yang perempuan juga. Kakak sebenarnya mau dengar sahabat yang laki-laki nih, ada Kak Janami? Gak satu orang lah. Masya Allah, bagus sekali Latifah dari SMP Semarang, Jawa Timur. Eh, Jawa Tengah ya? SMP. Ya. Ya, Muhammad. Ya, silakan Muhammad. Oke, sudah dibuka. Ya, silakan. Nanda. Muhammad, ya silakan. Muhammad, ya, Muhammad silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nuha dari SMP mana dan dari provinsi mana? Saya dari SMP Istiqomah Sembas. Enggak, provinsi Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah lagi ya. Ya Muhammad, silakan Muhammad. Dibacakan ayat suci Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jum'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum. Fa'idha kudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, bagus-bagus sekali, hebat-hebat sekali ya anak-anak kita, adik-adik kita ini Kak Janawi. Muhammad juga. Ini sekalian saya rekam juga ini. Iya, alhamdulillah. Merdu dan mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran, Allah berikan rahmatnya dengan kita membaca dan mendengar Al-Quran. Sahabat rumah belajar semuanya, ini semua adalah ayat suci Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10. Dan ini juga akan menjadi topik pembahasan kita tentang ketentuan-ketentuan sholat Jumat yang akan kita pelajari. Baik sahabat semuanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang salat Jumat. Jadi salat Jumat itu adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu salat zuhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakan. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan sholat Jumat. Nah, bagaimana yang sudah dibacakan oleh Latifah dan Muhammad tadi yang telah membacakan Al-Quran buat kita semuanya. Muhammad Nuha ya, dari Jawa Tengah, sahabat kita tadi. Ini yang dibacakan tadi adalah dalil Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tentang kewajiban salat Jumat bagi pria sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyat sholati yaumil jumu'ah was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Dalil ini terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Dan ini adalah penjelasan dari Allah tentang kewajiban bagi seorang mukmin yang laki-laki, orang muslim yang laki-laki, untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik. Syarat sholat Jumat ya. Nah. Salat Jumat itu sah salat Jumat. Yang pertama, hendaknya diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Maksudnya adalah, ya, misalkan sanakan di daerah negeri yang penduduknya menetap. Misalkan semuanya dalam apa, perjalanan ini itu memang tidak di apa, tidak ada kewajiban untuk seorang musafir contohnya. Nah, dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tidak ada sholat Jumat itu dikerjakan sendiri-sendiri. Harus berjamaah. Kemudian syaratnya lagi, sholat Jumat itu dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian didahului oleh dua khutbah. Nah, siapa saja yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat itu? Yang pertama adalah orang Islam. Dan tidak wajib untuk bagi yang non muslim. Nah, kemudian baligh atau dewasa. Nah, jadi bagaimana kakak, kalau anak-anak kecil bolehkah mereka melaksanakan sholat Jumat? Ya boleh, tetapi sudahkah mereka memiliki kewajiban? Belum. Nah, mereka belum mukallaf, mereka belum diberikan beban, anak-anak yang belum baligh dan berakal. Kemudian berakal. Nah, jadi berakal, tidak gila, tidak sakit dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki. Jadi untuk perempuan tidak diwajibkan, tidak ada kebeban atau kewajiban untuk melaksanakan. Kemudian sehat. Tidak wajib bagi yang sedang sakit untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau sahabat semuanya dalam keadaan sakit, jadi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetap di dalam negeri tidak wajib Jumat, artinya tidak dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan. Kalau sahabat semuanya dalam perjalanan jauh, bukan dari perjalanan yang pendek, yang musafir, ada perjalanan yang jauh, maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Nah, baik sahabat semuanya, ini kakak mau kasih kuis dulu seperti yang sudah disampaikan Kak Jarnawi tadi. Nah, ada kuis yang akan kakak sampaikan. Kak Jarnawi, silakan Kak Jarnawi, kita siap-siap konsentrasi karena ada kuis pertama. Jadi ketentuannya nanti. Okay. Nah, ya. Kenapa? Tentuannya nanti tuliskan jam, ya. Baik, sudah bisa kita mulai Kak Janawi? Sudah disiapkan? Oke, dibuat ketentuan dulu Kak Rahmat. Ya, ketentuannya sahabat semuanya,
dibuat contohnya. Jadi sahabat nanti menuliskan Ki Hajar 1 dengan jawabannya. Nanti pertanyaan Ki Hajar 1. Iya. Ini kemana gedenya? Nah, jadi Ki Hajar 1 kemudian jawabannya A, B, C atau D saja nanti Kak Janawi. Nanti yang akan baiknya adalah ya A, B, C dan D. Udah, kita kuisnya pilihan ganda saja. Oke, jadi contoh, siapa yang ya contoh Ki Hajar sama dengan Ki Hajar 1 sama dengan A, B, C atau D. Nah, itu saja. Siapa okay. yang tercepat dan yang paling benar jawabannya itulah yang akan mendapatkan juaranya. Baik, siap-siap semuanya. Sahabat semuanya. Pertanyaannya adalah pertanyaan pertama. Dalil yang menunjukkan bahwa salat Jumat itu wajib adalah ya. Rahmat tampilan ininya. Tampilan tampilannya. Oh ya sebentar Kak Janawi ya, koneksi internetnya kita sedang probel ya. Down ya. Oh kayaknya internetnya belum nampak ya. Kalau suara kita kedengaran Kak Janawi ya? Oh jelas. Suara, tampilan share screennya. Share screen-nya lambat. Ini kuis gajah satu udah nampak share screen-nya. Harus syarat wajib salat Jumat. Oh gitu. Bentar. Dikeluarin dulu, baru tuh dimasukin ya. Lagi. Oke. Kita coba share lagi. Sudah dicoba? Sudah? Lu baru itu masuk lagi pakai share screen. Oke. Belum lagi ya? Coba gimana yang lain gimana? Sudah kelihatan? Kuisnya belum terlihat, Pak. Layar kuisnya. Ya? Masih syarat wajib salat Jumat, Pak. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oh, okay. Ya, subscribe-nya dikeluarin dulu. Mungkin ditutup dulu bisa. Coba ditutup dulu share screen-nya. Ini yang nampaknya. Lagi. Oke. Kita coba lagi. Belum tutup. Belum. Masih materinya yang nampak ya. Materi. Rahmat bagian atas. Tutup dulu. Screen stop atau stop share screen. Stop sharing. Iya, sudah. Belum ada perubahan stop sharing. Kita enggak bisa share screen di sini. Atau presenter saya geser sebentar ke Pak Jarnawi ya, biar ke close dulu ya mungkin ya. Nanti saya balikin ya, lagi. Close dulu. Boleh. Oh, pakai dua. Pakai. Oke. Okay.
geser lagi, coba geser screen lagi. Adik-adik semua, saya Rahmat tampilkan share screen-nya. Ada tiga ya, tiga kali. Jadi bagi adik-adik, misalkan nanti ini kuis dihajar satu, silakan ini contoh. Misalkan kita bikin bagi yang sudah mengikuti contoh, misalnya Ki Hajar satu sama dengan misalkan jawabannya kira-kira seperti itu nanti. Paling cepat dan tepat yang menjawab itu nanti chat di bagian ini, bagian room ini. Jadi jangan chat kemana-mana ya. Chatnya ada di sini ya, ada di Pak Rahmat, kita ini. Coba lagi Pak. Baik. Nah, ya, dicoba. Mic-nya termute. Aman. Ya, kita trouble di jaringan tadi. Oke, bisa Mr. J dengar suara kita? Oh, bisa jelas. Oh, udah jelas ya. Oke, kuis pertama kita coba share dulu. Iya, silakan. Oke. Ya, bisa? Sahabat semuanya, ini pertanyaannya, kuis kajar satu. Oke. Kuis kajar satu, dalil yang menunjukkan bahwa sholat Jumat itu wajib adalah A. Quran Jum'ah ayat 6, B. Quran surat Al-Jum'ah ayat 7, C. Quran surat Al-Jum'ah ayat 8, D. Jum'ah ayat 9. Silakan, mana yang betul jawabannya? Silakan siapa yang cepat, dia yang dapat. Sudah ini Kak Rahmat. Ya. Sudah ada jawabannya ini. Sudah ada yang menjawab dengan jawaban D. Siapa sudah yang benar. Paling pertama D. Ya baik, betul jawabannya yang betul adalah surat Al-Jum'ah yang D. Ya. Ini Kak Rahmat yang menjawab yang benar yang paling. Ya. Ini adik kita. Ya. Tifa Drupadi. La Drupadi. Silakan selamat Latifa Drupadi ya. Betul ya Rahmat ya? Ah, Cak Rahmat ini suaranya nge-lag juga. Drupadi kecepatannya begitu cepat menjawab yang menjawab D. Jadi kan bahwa salat Jumat itu wajib adalah salat surat Al-Jum'ah surat ke-62 9. Oke. Nah. Ini Kak Rahmat. Ya, Halo. Trouble. Ya, trouble lagi ya. Rahmat. Iya, trouble lagi jaringannya mati-mati. Ya, oke. Okay. Silakan mohon direkam Pak Kak Jenami, siapa yang benarnya siapa? Ya. Ini sudah jawaban tadi Kak Rahmat. Ini yang pemenang. Silakan. Ya. Drupadi nanti diketik di sini silakan nama nomor HP serta bidangnya apa? Oke, seperti itu ya. Oke. Iya, betul. Oke, kita lanjut materinya Kak Janami ya. Oke ya, silakan Dek Latifa yang Drupadi nanti kirimkan data-data yang saya Kakak minta tadi. Nama sekolah, nomor HP dan providernya apa. Oke, lanjut Kak Rahmat, materi berikutnya. Oke. Konsentrasi ya, Dek. Ya. Masih kuisnya yang nampak Kak Janami atau sudah bertukar? Masih kuis. Masih kuis. Ya. Coba stop dulu Pak. Share screen-nya stop dulu, baru ini lagi. Ya, kita stop lagi. Iya, oke. Okay. Oh, pindah layar tadi. Mungkin ya. Kalau dari Pak Rahmatnya ada perpindahan slide antara slide materi dan slide kuis, dia. Oh gitu ya. Ya ini juga di share lagi. Oke, okay, sip.
Oke, kita share lagi. Baik, materi kita lanjutkan. Masih belum bisa di-share lagi, Kak Janung, ya? Belum. Memang ada agak trouble di jaringan sedikit, Mister. Ya oke? Okay? Ya. Bisa? Ya, baik. Sabar, tunggu. Lanjutkan materi kita sama rumah belajar. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu sholat Jumat dan bagaimana dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang diwajibkannya sholat Jumat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga akan mempelajari syarat sah sudah tadi, kemudian syarat wajib sholat Jumat. Nah, sekarang kita masuk yang kelima, cara mengerjakan sholat Jumat. Sahabat semuanya pasti sudah mengetahui bagaimana cara mengerjakan sholat Jumat. Seperti yang sudah sering juga kita laksanakan. Pertama, menjelang waktu sholat Jumat, dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengarkan azan Jumat, segera pergi ke masjid. Jadi jangan lalai kita dengan melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau dapat, memang sebelum khatib naik mimbar, kita sudah berada di dalam masjid dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu dimulai dengan azan. Nah, memang ada beberapa perbedaan sedikit di kalangan masyarakat. Ada yang azan, kemudian yang azannya dua kali, dan azannya pun ada yang sekali. Jadi yang benar, mana yang betul, Kak Rahmat? Jadi semuanya betul. Nah, jadi boleh azan dulu, kemudian khatib naik mimbar, kemudian azan lagi. Kemudian boleh khatib naik mimbar dulu, kemudian azan. Nah, semuanya dua-dua azan juga betul. Nah, kemudian sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan dua khutbah. Nah, jadi kita di sahabat rumah belajar, nah, sering kita dapati ketika pelaksanaan sholat Jumat itu, nah, ini Kak Janami, kebanyakan yang tidur. Halo Kak Janami, bisa dengar suara kita? Halo. Bisa ya? Dengar, tapi sekiranya bisa, belum. Bisa ya? Ah. Tapi sekiranya. Udah. Masih screen utama. Ya. Oh, masih screen utama, tapi suaranya ada ya, berubah ya? Suaranya jelas. Share screen-nya ya. Masih bacaan salat Jumat yang pertama tadi. Oh, gitu. Kalau ini? Digeser. Kalau ini udah cara mengerjakan salat Jumatnya? Nah, utama. Masih tampilan utama. Di slide cover. Iya. Masih slide awal. Awal, Pak. Ini bisa? Berarti masalahnya itu screen-nya ya. Oh, screen-nya ya. Pak, kita berpindah ke sini. Masih koneksi screen-nya memang masih bermasalah. Kalau suara kita dengar, Mister? Ya, dengar. Sangat jelas kalau suara. Sangat jelas ya untuk share ya. Screen-nya. Pak Rahmat,
Kalau suara dan video sejauh ini jelas. Ya. Mungkin tadi kendala ketika share screen. Mungkin Pak Rahmat kalau berkenan videonya coba matikan dulu biar suara dan screen-nya yang tampil. Oh ya gitu. Oke oke, sip. Videonya dimatikan dulu. Namanya sinyalnya biar lebih ringan dari ininya. Ringan ya. Ya. Berat nampaknya kayak. Oh gini, sambil besar nggak filenya yang PPT-nya ya? PPT-nya nggak juga besar. Saya nanti saya yang kirim ke saya. Oke oke. Bentar. Kita coba share lagi. Tapi tombol share screen-nya nggak aktif di. Oh. Pak Rahmat tadi sempat keluar terus masuk lagi ya? Atau gimana? Ini soalnya jadi ada dua yang masuk. Iya. Ada dua. Bisa. Coba Pak, sekarang sudah bisa belum? Oh, sudah, sekarang bisa. Coba di share. Share ya, di share Pak. Ini kok ada dua ya? Ini. Tadi mungkin Bapak sempat terclose Webex-nya kemudian masuk lagi jadinya. Oh gitu ya, karena ada terputus tadi. Iya, 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 iya. Oke, coba lagi. Baik, mohon menunggu ya adik-adik semua. Iya, mohon menunggu semuanya. Semua. Room ini ada kita 44 saat ini, jadi tidak akan ada teknis sedikit jaringan. Insya Allah nanti berjalan dengan normal, kita bisa ikuti sesi tentang pelaksanaan salat Jumat ini. Kita baru tadi sampai syarat sahnya salat Jumat. Iya, syarat sahnya. Nanti kemudian akan lanjutkan ada materi bagaimana pelaksanaannya. Ya, kalau tadi syaratnya sekarang pelaksanaan Jumat itu sendiri. Baik, kita sambil menunggu. Baik, sambil menunggu sebentar sahabat semuanya. Itu keluar satu. Oke. Oh, keluar satu, ya. Keluar satu. Oke, bisa jadi. Nah, sekarang jadikan presenter. Oke. Coba cek screen ya, Pak. Ya, coba kita cek. Belum bisa ya. Kita sudah tekan tombol share. Tapi memang enggak mau tombol share screen-nya. Mungkin sambil proses kirim PPT-nya ke Pak Jarnawi mungkin, Pak. Iya, oke. Okay. Biar sambil jalan, nanti coba. Coba sambil saya tunggu PPT-nya nanti saya share dari situ. Kita kirim via WhatsApp aja, Mister ya. Ya, bermasalah okay. Jaringan kita. Tunggu.
Siap download. Oke, adik-adik sambil ya, adik-adik sebentar sabar menunggu sebentar ya. Ada sedikit koneksi kita bermasalah di sini, sahabat semuanya. Baik, sahabat semuanya, sambil walaupun tanpa dengan screen, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana ketentuan pelaksanaan sholat Jumat. Suara kita masih terdengar, Mr. J? Oh iya, sangat jelas. Kalau suara sangat jelas. Iya, masih ya. Ya. Baik, sahabat rumah belajar, walaupun screen-nya belum apa bisa kita bagikan karena memang ada sedikit kendala. Namun walaupun begitu, tadi kita sudah sampai tadi kepada tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, kebanyakan, nah di sini yang harus kita perhatikan ketika pelaksanaan sholat Jumat, sahabat semuanya. Nah, ketika khutbah sudah berlangsung, wah, itu biasanya sudah ambil posisi tunduk dan tafakkur itu. Itu perhatikan mungkin sahabat yang sering yang laki-laki sedang pergi Jumat, pasti bisa banyak menemukan. Kalau sudah khutbah mulai, itu mata sudah mulai berat, apalagi hari sudah mulai panas, kemudian angin-angin sepoi-sepoi dari kipas angin maupun dari jendela. Wah, itu kebanyakan, Kak Jarnawi, jamaah itu pada tidur. Okay. Nah, karena itu kita harusnya, nah, ingat sahabat semuanya, sholat Jumat khutbah itu terdiri dari 2 rakaat. Nah, cuman 2 rakaat. Jadi kalau khutbah itu bisa dihitung dengan 2 rakaat yang laginya. Jadi karena itu kita seharusnya mendengarkan khutbah itu dengan seksama, dengan baik. Jadi jangan pada tidur. Jadi memang larangan-larangan dalam pelaksanaan sholat Jumat itu dilarang tidur. Jadi jangan sekali-kali sahabat semuanya tidur. Nanti takutnya kenapa? Batal wuduknya, kemudian sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah dan sia-sia. Kemudian juga yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat Jumat, selama pelaksanaan Jumat berlangsung, seketika khutbah sedang berlangsung, sahabat semuanya jangan sekali-sekali berbicara. Semuanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Jangankan itu, pernah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap misalkan ada yang berbicara ketika pelaksanaan sholat Jumat. Contoh, ketika sholat Jumat ada yang berbicara di samping, "Heh, jangan kamu ngomong, jangan berbicara," gitu. Maka ketika itu, nah, maka ketika itu juga sia-sia sholat kita. Walaupun kita cuman menyampaikan kepada teman-teman kita itu, jangan kamu berbicara. Padahal kita sebenarnya berbicara. Nah. Rupanya tidak terkoneksi lagi ya. Maaf, Mister, semuanya bermasalah. Oke, lanjut. Ya, jadi oke, walaupun tanpa. Kemudian. Hal-hal yang juga diperhatikan, sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan, sahabat.
sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang pertama adalah mandi. Maka melaksanakan mandi ketika melaksanakan sholat Jumat itu adalah bagian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang banyak hikmahnya kita melaksanakan mandi tersebut. Pertama, badan kita segar, kemudian kita tidak memang betul waktu sholat Jumat itu adalah waktunya siang, keringatnya banyak, tentu kita tidak ada lagi bau keringat. Kemudian kita memakai pakaian yang bersih dan bagus. Nah, jadi pakaianlah yang paling utama itu adalah yang putih. Jadi sahabat semuanya dimanapun berada untuk pelaksanaan sholat Jumat itu, maka kita pakai pakaian kita yang terbersih dan yang terbagus. Karena yang akan kita hadapi, yang akan kita temui di sana itu adalah yang Maha Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, pakailah pakaian yang terbagus dan terbaik ketika kita melaksanakan ibadah. Tidak hanya itu saja, ketika kita melaksanakan sholat apapun, sahabat semuanya, maka kita pakailah pakaian yang terbaik bagi kita. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya sunnahnya dalam melaksanakan Jumat itu adalah pertama dengan dengan memakai pakaian yang bersih dan yang terbaik bagi kita. Oke, sebentar kita mau kirim dulu materinya ke Mr. J. Mister. Oke, sambil menunggu. Oke. Siap. Materi. Lagi proses. Sambil menunggu sahabat semuanya nanti ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang disunnahkan bagi kita sahabat rumah belajar dimanapun berada, yaitu memakai wangi-wangian. Nah, jadi pakailah wangi-wangian ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi sehingga kita menjadi harum, sehingga jamaah lain pun kita akan menjadi nyaman dengan keberadaan kita. Kemudian memotong kuku. Nah, kemudian memotong kuku, kemudian membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah. Jadi ada lagi di sekolah-sekolah yang besar itu biasanya masjid dan ada juga sekolah-sekolah yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi kebiasaan yang sering juga terperhatikan dan kakak amati masih juga ada yang berbicara-bicara ketika sholat Jumat akan dimulai. Begitupun di masjid sebelum khutbah dimulai masih juga ada yang bercerita-cerita yang kurang berfaedah. Jadi kita sebagai adab kita sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita untuk melaksanakan sholat Jumat, sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan, diharapkan kita ini disunahkan kita untuk memperbanyak zikir, membaca Al-Qur'an, bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari Jumat yang hari yang mulia ini itu kita disunahkan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat rumah belajar. Ada sekarang dalam proses pengiriman Mr. J, slide kita di melalui WA. Baik, sahabat rumah belajar, kita lanjutkan ya. Mungkin sebelum kita lanjut materi kita, mungkin ada pertanyaan dari sahabat rumah belajar tentang materi-materi yang telah kita sampaikan sebelum ini. Mungkin sebelum kita lanjutkan beberapa slide lagi, beberapa materi lagi tentang ketentuan pelaksanaan sholat Jumat, mungkin kita sapa dulu sahabat-sahabat kita, Mr. J, mungkin ada yang ragu. Ya.
Kalau belum, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan kakak. Ada semua. Misal ada kasus ini. Misalkan Muhammad tadi. Muhammad dari Jawa Tengah rencana. Ya, ada pertanyaan Kak Janami? Kalau tidak, kakak yang bertanya sebentar dulu. Contoh. Oke. Ya, contoh. Ada pertanyaan Kak Janami dari sahabat kita? Ini belum. Ini ada Fahri Ansar. Oh ya. Boleh memakai pakaian. Oh ya, apakah boleh memakai pakaian selain yang putih? Ya, ya. Terima kasih, Anissa. Ada pertanyaan yang sangat bagus tadi. Apakah boleh memakai pakaian selain yang putih? Tentu boleh. Nah, ketentuan dan dari yang kakak sampaikan tadi adalah yang diutamakan, yang disunahkan. Nah, apakah boleh selain putih? Boleh. Nah, yang penting itu adalah pakaian itu bersih, kemudian tidak ada najis, tidak terkena najis, dan menutup aurat. Nah, itu saja. Boleh Kak Janami? Nah, cuman yang diutamakan. Nah, gitu. Oke. Okay. Mungkin ada yang lain? Nah, jadi kakak mau nanya kepada sahabat semuanya ini. Putih. Yang putih. Nah, jadi juga kakak mau nanya ini. Sesuai dengan yang pembahasan yang kita sudah sampaikan tadi. Contoh, Muhammad dari Jawa Tengah menuju Jakarta contohnya ya. Dalam dan ketika itu juga hari Jumat. Nah, ketika sampai di Depok, orang sudah melaksanakan Jumat. Nah, bagaimana kedudukan Muhammad ini, apakah ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat apa tidak? Nah, ini bagaimana? Apa wajib Muhammad yang dalam keadaan perjalanan jauh itu melaksanakan Jumat apa tidak? Ya, ya jawab. Silakan di chat sahabat semuanya. Oke, ada jawaban tidak wajib. Luka dari Ismail. Wajib. Tidak wajib ya, tidak wajib. Ya, betul. Nah, memang tidak wajib ya. Tidak wajib. Nah, kemudian juga ada dijelaskan yang lain. Dijelaskan tidak wajib. Nah, jadi kenapa tidak? Halo? Ya, halo. Jadi kenapa Muhammad yang dalam perjalanan tidak wajib melaksanakan tadi? Ya. Pertama, kondisi Muhammad itu seperti yang kita sampaikan tadi, syarat wajib bagi orang-orang yang melaksanakan Jumat itu adalah orang yang tidak dalam perjalanan atau musafir. Jadi, bagi sahabat semuanya yang dalam keadaan musafir, ya boleh meninggalkan sholat Jumat, cuman diganti ya. Ya tetap sholat, gimana Kak? Apa boleh nggak sholat? Ya harus sholat. Pertama, boleh sholatnya itu dilaksanakan gantinya dengan sholat zuhur. Atau digantikan dengan jama' atau qasar. Apa itu jama'? Itu menggabungkan antara sholat zuhur dan asar. Mungkin Muhammad belum bisa melaksanakan sholat di waktu zuhur tersebut, cuman bisa dilaksanakan di waktu asar juga boleh. Nah, ini ketentuannya ada materinya kita nanti di kelas 7 ini juga adalah sholat jamak dan sholat asar. Jadi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat di hari itu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain sahabat rumah belajar sebelum kita masuk ke materi. Nampaknya memang susah, Mister. Slide kita 8 mega. Mungkin dan itu masih on process. Pengirimannya melalui WhatsApp kepada Mister. Mungkin dan ini enggak bergerak-gerak kayaknya ini. Ada kendala dengan nih Kak Rahmat provider kita. Ya. Kak Rahmat. Ini ada pertanyaan. Kak Janami. Ya.
Ini satu sifat, pertanyaannya, Kak, maksud dua kayak mana sih? Ya. Maksud dua gimana? Apa? Itu pertanyaan pertama. Oh, gitu. Ini pertanyaan iya. Bu, apa? Adik kita Anissa, Anissa Sipa. Kutubah dua kutubah yang iya. Mana yang ditanyakan? Iya, Pak. Okay. Yang kedua ini ada pertanyaan Latifah Dukati. Ya. Yang pertama tadi. Baik, maksudnya dua khutbah. Nah, jadi sahabat rumah belajar, sebelum pelaksanaan sholat Jumat itu, kita laksanakan dulu khutbah. Khutbah itu dua kali. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, khutbah pertama itu adalah sebagai kita memberikan wasiat takwa, seorang khatib memberikan wasiat untuk meningkatkan ketakwaan, dan begitu pun di khutbah kedua. Nah, perbedaan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu, di khutbah kedua ada doa yang dibacakan oleh khatib untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, jadi memang ada dua khutbah, Kak Janami, yang dilaksanakan oleh khatib menjelang sholat Jumat tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua gimana, Kak Janami? Ini ada pertanyaan kedua, Drupadi, Pak. Ada, Pak, kalau kita salat sebagai perempuan, apakah harus pakai mukena putih? Kan sekarang banyak mukena nih. Itu satu. Iya, ya. Perempuan kan tidak wajib ikut salat Jumat. Hukumnya sunnah untuk perempuan, tapi untuk... Nah, kalau ikut salat Jumat ya. Itu apakah harus salat zuhur? Terima kasih. Ya, silakan. Oh, baik, baik. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Anissa ya, Kak Janau ya? Dari Anissa? Ya, Latifah. Dari Latifah, ya. Baik, Latifah. Memang kita lihat sekarang banyak sekali, jamaah untuk melaksanakan sholat, khususnya yang perempuan, itu mereka melaksanakan sholat dengan memakai mukenah yang sekarang warna-warni. Nah, sekarang... bagaimana hukumnya, Kakak Rahmat, mengenakan mukenah yang berwarna-warni tersebut? Nah, hukumnya masih boleh, nah, tetapi memang dianjurkan ya, dianjurkan. Boleh memakai yang selain warna putih, nah, karena tidak ada juga keharaman atau ketidakbolehan untuk memakai pakaian selain putih. Nah, jadi jawabannya boleh kita memakai pakaian selain putih. Cuman yang dianjurkan itu adalah warnanya putih. Kemudian bagaimana perempuan hukumnya melaksanakan sholat Jumat? Nah, kewajiban untuk melaksanakan sholat itu Jumat itu khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak wajib. Namun bagaimana, apa hukumnya melaksanakan sholat Jumat bagi perempuan juga boleh. Seandainya melaksanakan sholat Jumat, memang ada di sebagian daerah, sebagian masjid yang di belakang masjid itu ada wanita untuk melaksanakan Jumat. Apakah ia mengulang sholat zuhur? Tidak. Cukup dengan melaksanakan sholat Jumat yang telah ia kerjakan di belakang. Nah, memang tidak bercampur dengan jamaah putra yang laki-laki, memang di belakang memang boleh dilaksanakan. Dan itu sudah melaksanakan sholat berarti tidak lagi melaksanakan sholat zuhur. Demikian, Mr. J. Tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat yang lainnya. Oke, kita lanjutkan materi kita karena waktu kita 15 menit lagi ya, Mr. ya. Kalau screen-nya belum ini mungkin videonya tampilkan PPT deh. Iya, PPT quiz-nya ya. Ya, kita memang sedang trouble sekali nampaknya. Ya. Ini juga masih nggak bisa, Pak. Jadi nggak bisa malah. Iya, ya. Ini kayaknya sepi banget jadinya, Pak, kalau nggak ada ada video. Iya, sepi jadinya ya. Kita tes lagi videonya. Oh, gitu. Iya, kayak radio jadinya ya. Bisa sekarang? Videonya sih terlihat, Pak. Videonya bisa terlihat ya. Kita ya. Lihat lagi slide-nya dulu.
Ya, kita coba selesaikan materinya, nanti kita dua kuis, nanti langsung sekalian aja ya. Ada waktu kita 15. Videonya nampak, Mister? Nampak ya? Cuman share screen-nya yang masih belum bisa ya? Memang apa ya? Memang di Peramat itu memang lemah. Ini kelihatan. Oh iya. Ya, memang agak lemah nampaknya. Ya, memang enggak bisa share screen dan kita pun mengirim PPT melalui WA-nya memang belum sampai-sampai ke Mister nampaknya gini. Baik, sabar rumah belajar enggak apa-apa, nanti kita ya untuk sekarang mungkin videonya Kakak saja yang bisa kita bagi ya. Ya, kita sudah coba-coba memang share screen-nya. Nampaknya memang agak lemah sinyal kita hari ini. Ya, baik. Kita selesaikan materi kita beberapa slide lagi, sahabat. Kemudian kuisnya saja nanti di akhir ada dua kuis yang akan kita sampaikan. Baik, kita masuk kepada hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Nah, ada tiga slide lagi yang akan kita sampaikan. Hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Yang pertama itu adalah karena sakit. Jadi sahabat rumah belajar yang sakit, jadi tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat ke masjid. Nah, tapi bagaimana? Tapi harus sholat zuhur 4 rakaat. Kalau sakitnya masih bisa berdiri, ya sholatnya berdiri. Kalau sakitnya masih bisa berdiri, sholatnya bisa berdiri, ya laksanakan berdiri. Karena sholat itu walau bagaimanapun kondisinya, sahabat, itu harus dilaksanakan. Jadi tidak boleh melaksanakan, meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan sakit, kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Kalau tidak sanggup pun duduk, tidur. Kalaupun tidak sanggup dengan memberikan isyarat. Kalaupun tidak sanggup lagi untuk melaksanakan sholat, maka kaum muslimin dan kaum muslimat akan menyolatkan. Begitu kali kewajiban, tetap untuk melaksanakan sholat. Tetapi untuk melaksanakan sholat Jumat, itu tidak ada lagi kewajiban karena sakit. Kemudian karena hujan lebat. Apabila karena hujan itu mendapatkan kesukaran untuk pergi ke tempat sholat Jumat. Jadi kalau seandainya sahabat, cuman hujannya gerimis atau hujan pun lebat, tapi tidak menghalangi untuk sholat Jumat, masih tetap untuk kewajiban Jumatnya. Tetapi hujan lebat, badai, ini itu, sehingga memang tidak bisa untuk pergi ke masjid, ya tidak ada lagi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian juga angin kencang. Kemudian jumlah jemaah juga tidak memenuhi kuota. Misalkan sahabat, misalkan ke luar negeri. Di mana di sana komunitas muslim sangat sedikit sekali. Cuman beberapa orang. Atau nanti mungkin sahabat pergi kuliah. Mudah-mudahan ke luar negeri nanti. Dan di sana kaum muslimin tidak beberapa orang. Tidak mencukupi kuota. Karena kuota atau jumlah minimal untuk pelaksanaan sholat Jumat itu adalah 40 orang jemaah. Jadi sahabat rumah belajar, itu hal-hal yang menghalangi kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, begitupun sholat Jumat di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sholat Jumat di masa COVID ini, sahabat? Maka pelaksanaan sholat Jumat di masa COVID ini ditiadakan. Atau ini hal yang sudah difatwakan oleh majelis ulama kita. Oleh majelis ulama agar kita semuanya melaksanakan sholat dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Jadi apa dasarnya? Jadi ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberati kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban itu kecuali kita sanggup untuk memikulnya. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada bahaya dan sesuatu yang membahayakan. Nah, sahabat rumah belajar, jadi ketika masa pandemi ini bagaimana pelaksanaan sholat Jumatnya, Kak? Pelaksanaan sholat Jumat ditiadakan. Kita patuhi dan kita laksanakan sholat zuhur saja di rumah.
tanpa melaksanakan sholat Jumat. Jadi seperti itu Kak Jarnawi, bagaimana kita melaksanakan sholat Jumat ini di masa pandemi. Jadi tidak ada lagi kewajiban sholat Jumat. Nah, di sini ada para berseleweran di apa di media sosial. Kalau kita seandainya tidak sholat Jumat selama 3 kali, kita terhukum sebagai seorang munafik. Kan ada seperti itu. Bagaimana itu Kak Rahmat? Nah, yang dihukumi orang-orang itu sebagai orang munafik itu adalah meninggalkan Jumat dengan sengaja, tidak ada uzur atau tidak ada penghalang untuk pelaksanaan sholat Jumat. Namun karena kalau ada penghalang seperti wabah COVID hari ini, maka tidak ada itu dihukum seperti itu. Jadi pelaksanaan sholat Jumat ditiadakan. Maka kita patuhi fatwa para ulama-ulama kita yang menyarankan kita untuk melaksanakan sholat dari rumah. Yaitu Kak Janawi. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kakak mau nanya dulu sahabat-sahabat ini. Pertanyaan terakhir dari kakak. 10 menit lagi sebelum kuisnya kita langsung saja nanti. Kakak mau nanya. Coba tuliskan chat di chatnya hikmah-hikmah kita melaksanakan sholat Jumat. Ini materi terakhir kita. Coba kakak mau lihat dulu bagaimana pemahaman dan pengetahuan sahabat. Apa saja kira-kira hikmah dari kita melaksanakan sholat Jumat ini. Ayo silakan di chat sahabat semuanya. Hikmah dari apa sholat Jumat. Hikmah melaksanakan sholat Jumat ini. Ini ada Muhammad Nuka, dapat bersatu rahmi dengan yang lain. Oke. Okay. Ya, bersatu rahmi. Ya, betul. Ya, ada lagi ada dari lain, yang teman-teman. Dari kira-kira apa hikmah dari kita melaksanakan sholat Jumat? Itu dari Nora Putri Mazri. Biasakan diri untuk mungkin dengan bisa dengan suara Kak Jarnawi. Sekarang coba disampaikan secara lisan, mungkin ada beberapa sahabat yang mau menyampaikan hikmah-hikmah sholat Jumat ini secara lisannya, silahkan angkat tangan atau itu Nora Putri, coba bisa dihidupkan mic-nya Kak Made. Kita dengar kira-kira menurut Naura apa saja hikmah-hikmah kita. Sudah Naura sudah dibuka. Silakan Naura. Hikmah sholat Jumat. Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Menguatkan tali silaturahmi. Menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Berkumpulnya umat muslim dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barakallah Allah Subhanahu wa taala. Melipat gandakan pahala kebaikan dan memuliakan hari Jumat. Bagus sekali. Luar biasa. Sekali, ya. Putri dari mana, Nak? Dari Naura dari mana, Anak? SMP 39 Pekanbaru. SMP 3 Pekanbaru. Bagus. Mungkin ada lagi yang bisa mengulang atau menambahkan dari pertanyaan kakak. Apa saja hikmah-hikmah dalam melaksanakan sholat Jumat ini? Yang laki-laki lagi. Coba mungkin ada yang angkat tangan. Selain Naura lagi. Muhammad mungkin bisa. Ya, ada yang lain? Aduh. Halo Kak Janawi, tegang aja ya. Aduh. Memang sinyal kita memang agak jelek hari ini. Ya, ada Zahrofa, Diana Az. Ada Zahrofa. Abiza. Abiza. Ya, silakan Abiza. Menurut Abiza, apa saja hikmah kita melaksanakan sholat Jumat? Ya, coba di unmute kan Abizanya, kita mau dengar pendapat Abiza. Di-unmute. Ya.
Silakan Abizar, dari mana dan provinsi mana, SMP mana? Saya dari SMP Negeri 2 Jember, Provinsi Jawa Timur. Oh, dari Jember, Jawa Timur. Silakan Abizar, kira-kira menurut Abizar, apa sih hikmah-hikmah kita melaksanakan sholat Jumat ini? Salah satu hikmah, membersihkan hati dan pikiran dari pikiran negatif dan rasa-rasa negatif yang lain, dan juga mempererat tali silaturahmi antara jamaah dengan jamaah yang lain. Ya, betul sekali ya. Oh, mantap dan luar biasa siswa-siswi kita di Nusantara Mengajar Nawawi. Memang betul apa yang disampaikan. Ya, udah lengkap. Jadi nggak perlu lagi kakak jelaskan tentang hikmah-hikmah melaksanakan sholat Jumat. Karena memang betul. Pertama adalah ini adalah wujud dari pembuktian kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bukti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu melaksanakan segala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah yang Dia berikan kepada kita adalah melaksanakan Jumat. Nah, jadi dengan melaksanakan Jumat adalah wujud dari ketakwaan dari kita sebagai seorang mukmin. Kemudian akan membina persatuan dan kesatuan umat, karena di sana kita berkumpul bersama-sama. Nah, kemudian membina disiplin bagi jemaah dan mendidik dan mencerdaskan bangsa. Jadi semuanya betul apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita tadi dari Jember, dari Pekanbaru. Jadi sahabat-sahabat semuanya, PPT kita belum bisa juga disampaikan. Untuk kuis dengan secara lisan saja bisa, Kak Janami? Kita diktekan saja ya. Atau bisa dikopikan di apa? Di chat itu ya, bisa jawab ada adik semua. Bisa enggak? Okay. Pak Rahmat, okay. Gitu, Kak Rahmat. Kita kopikan saja ya. Soalnya. Kita kopikan soalnya saja. Oke, okay, kita kopikan saja. Iya ya, kita kopikan saja ya di kolom chatnya. Baik, untuk kuis selanjutnya. Kuis yang kedua siap, dan ya. Yang ketiga langsung saja ya. Siap-siap semuanya. Ki Hajar 2 sama dengan. Kuis Ki Hajar 2. Ki Hajar 2 sama ya. Dengan. Ya. Ki Hajar 2 sama dengan. Ki Hajar 2. Oke, siap-siap ya. Ready? Nah. Are you ready? Kita soalnya ini sudah dikopi, perhatikan udah hal-hal berikut ini bisa ya. Pertama, Islam baligh, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian laki-laki. Nah, syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat adalah 1, 2, dan 3, atau 1, 2, 4, atau 2, 3, 4, atau 1, 2, dan 4. Ya. Oke. Syarat wajib. Islam, baligh. Ya, jawabannya adalah 1, 2, 4, Kak Janami. Ya, jawab 1, 2, 4. Ada yang 1, 2, 4? Silakan diapakan. Jawabannya adalah 1, 2, 4. Ya, 1, 2, yang B sebenarnya ya. B itu. Oh, yang B. 1, 2, 4. Ya, yang B. 1, 2, 4. Yang paling cepat. Ya, kalau 1, 2, 4 dan jawabannya B adalah Aisyah, yang jawabannya adalah benar dan tepat dan cepat. Jadi Aisyah Pika, jawaban soal Ki Hajar 2-nya itu dengan B. Silakan nanti. Jadi, selamat ya di Aisyah. Okay. Yeah. Silakan di Aisyah. Okay. Nama asal sekolah, kemudian
HP dan ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir Kak Janai. Rizky Hajar yang ketiga. Baik-baik. Baik. Nah, sekarang Hajar tiga yang terakhir. Ya. Oke. So, sekarang tangannya sudah buat Ki Hajar 3 sama dengan nanti pertama dengarkan khutbah kakak dulu ya. Kakak mau praktekkan khutbah sedikit. Nanti ada pertanyaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Baik, pertanyaannya adalah kakak kopikan saja dulu ya. Pertanyaannya sudah dikopi ya. Ki Hajar 3, jangan lupa dibuat Ki Hajar 3. Ki Hajar 3. Nah, urutan khutbah yang kakak lakukan tadi adalah ya. Coba urutan khutbah tadi sudah kakak sampaikan. Urutan khutbah Jumat yang benar sesuai yang sudah kakak bacakan tadi adalah syahadat, memuji Allah, salawat, kemudian sudah sampai Kak Jarnawi ya soal kita? Belum ada di sini, di chat. Alah, ada? Tidak ada? Belum ada, belum. Dikirim, Pak. Dikirim saja ke chat nanti. Sudah? Oh ini udah, silakan. Ada, iya ya. Udah ini. Nah, pertanyaannya tadi kakak kan sudah praktekkan, kakak sedang khutbah tadi. Nah, urutan khutbah Jumat yang benar. Nah, ini bagi yang laki-laki maupun yang perempuan sebenarnya tidak dengar tadi, sudah kakak sampaikan. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ayo, ada yang jawab, Kak? A, B, C, atau D? Ini sudah ada yang jawab. Ini sudah ada yang A, ada yang... A, ada yang salam pembuka, salawat. Kemudian ada yang B, ada yang A. D, ada yang A, ada yang D. Ini ada yang... Ya, dia dua kali. Apa, Zabi, tadi, ada yang Anissa. Ya ABC-nya saja pedoman nih Kak Janawi. Nah, ini enggak berat sedikit. Ya, sudah? Jawaban yang benar ya yang B ya. Pertama memuji Allah, syahadat, salawat atas Nabi, wasiat dan membaca Al-Qur'an. Ada yang jawab B, Kak? Selamat, halo. Ya, halo. Sudah jawab mana nih? Yang B ya. Halo. Oke. Yang B. Pertama memuji Allah, syahadat, salawat Nabi, wasiat dan membaca Al-Qur'an. Anisatus sifa. Ya. Jawab B ya.
Oke, ya, B itu B. adalah namanya Anisa. Ini urusan rumah yang sudah kami. Selamat hari Anisa. Ya. Baik, mohon direka. Silakan adik-adik sambil menunggu silakan kirimkan nama, kirimkan juga kemudian asal sekolah sama providernya. Jadi yang tadi Aisel Rahmade Pika sama Anisa, tolong dikirimkan nama, asal sekolah, nomor HP dan providernya. Kami tunggu ya. Kak Jarnami, terima kasih kepada sahabat rumah belajar dimanapun berada dan mohon maaf memang ada beberapa kendala teknis yang kita temui dan kita rasakan khususnya kakak yang berada di Sumatera Barat agak trouble tadi jaringan kita, namun walaupun demikian tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Dan dari pelaksanaan pelajaran kita hari ini kakak menyampaikan kembali, mari kita semuanya meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian di masa pandemi ini, walaupun materi kita adalah mengenai sholat Jumat, namun di masa ini kakak menyampaikan, menurut dari fatwa para ulama kita, pelaksanaan sholat Jumat itu tidak kita lakukan hari ini, khususnya kita di Indonesia, karena memang 30 seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu sudah ada terkena wabah pandemi COVID-19. Jadi himbauan dari para ulama agar kita melaksanakan ibadah dari rumah, tidak melaksanakan sholat Jumat, dan tidak melaksanakan sholat berjamaah lainnya di masjid. Nah, mudah-mudahan kita tetap stay at home, jaga kesehatan, dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah angkat wabah virus corona ini. Dan kita juga akan memasuki bulan Ramadan, tetap kita semuanya mohon mudah-mudahan sebelum Ramadan ini Allah angkat virus dan wabah ini. Terima kasih Kak Jarnawi dan Kak Made atas kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kakak dari Sumatera Barat menyampaikan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kalau ada penjahit yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Jarnawi.